Ayat yang ke 16. Kita kena gunakan yang sama juga lah. Ya? Perkataan berulang dah banyak kan? Okey. Perkataan qalu perlu cari lagi tak? Apa makna qalu? Cumanya mereka telah berkata tu, kita kena tahu mereka tu siapa je. Ini dialog. Setelah Rasul tu cakap, siapa pula cakap? Penduduk Antakya. Lepas penduduk Antakya cakap, tiga orang Rasul itu pula cakap. Okey? Ini perkataan Melayu dah terlampau banyak digunakan dalam doa kita. Kadang-kadang malah tak pun guna Rabbi. Ya Rabbi. Malah punya Rabbi. Apa mana Rabbu? Tuhan. Nah, ini domer apa dipanggil? Domer? Bersambung ke tak? Kalau bersambung apa? Mutasil. Mutasil. Yang mana? Nah tu. Ina tu kata jangan guna jangka mana pun ni. Warna P. Okey, ni. Ini domer iaitu nama yang bersambung. Kakak tak ingat nama ni, bunyi bagi muda. Okey, kita ulang sekejap. Macam mana? Rabbu mana apa Rabbu? Tuhan. Ya, yeah? Tuhan, tetapi dia telah bercantum dengan perkataan apa? Nah. Tapi kalau nah mana apa? Kami. Kalau Tuhannya bunyi macam mana? Rabbuhu. Tuhannya, siapa biar? Rabbuhu, Tuhannya maknanya Rabbuhu. Okey. Cuba jalankan. Dah bangat mustahil eh. Siapa dah ingat? Dia dah mata dia. Saya tengok-tengok. Siapa dah ingat? Boleh simpan dalam beg. Baik dalam warna pink. Siapa tak ingat dia? Rambi nanti. Nanti dah. Nanti sampai. Okey, cuba jalankan. Tuhannya lelaki. Okey, Tuhan kepada seorang lelaki yang Rabbu. Tuhan mereka berdua. Rabbu. Tuhan mereka semua. Rabbu. Tuhan dia. Rabbu. Tuhan dia berdua. Tuhan mereka semua. Rabbu. Mereka semua lelaki perempuan tu. Perempuan. Benda. Eh, kalau kita kata Tuhan tak. Rabbuka. Sahara mereka bukan nasi yang siapa? Rabbuka. Rabbuka itu kaji. Dalam kata ni, kata ni mati pun. Ma Rabbu. Rabbu. Mereka tahu bahasa Arab kan? Dia tak tanya kata Ma Rabbuka. Ma Rabbu. Ma Rabbu. Okey. Mula Tuhan dan kau lelaki. Rabbuka. Tuhan kau berdua. Rabbuka. Kamu semua. Rabbuka. Tuhan kau perempuan. Rabbuki. Kau berdua. Rabbuka. Kamu semua perempuan. Rabbuka. Tuhan aku bang. Rabbi. Tuhan kami. Rabbuna. Inilah Tuhan kami. Siapa kami tu? Tiga utusan Allah tadi telah menjawab persoalan penduduk Antakya. Tuhan kami. Ya? Inna juga dua perkataan yang bergabung. Pertama perkataan apa? Inna. Inna ni harf apa? Apa fungsi harf taukid ni? Menegaskan. Dia bergabung dengan perkataan apa tu? Nah. Apa makna nah? Kami. Kalau sesungguhnya dia, macam mana bunyinya? Innahu. Ya? Yeah? Sesungguhnya mereka berdua? Innahuma. Sesungguhnya mereka semua? Innahu. Saya kena tahu tadi. Ya? Yeah? Innahu. Innahuma. Innahu. Innahu. Sesungguhnya. Okey. Sesungguhnya dia perempuan? Innaha. Dia berdua? Innahuma. Mereka semua perempuan? Innahuna. Sesungguhnya.
sesungguhnya engkau lelaki indah rupa. Kau berdua indah rupa. Kamu semua lelaki indah rupa. Sesungguhnya engkau perempuan indah rupa. Kau berdua indah rupa. Kamu semua perempuan indah rupa. Sesungguhnya aku indah ini. Sesungguhnya kami indah. Indah. Ya, sesungguhnya kami. Kami ini siapa? Tiga orang rasul tersebut. Jumpa lagi huruf jar. Apa makna ila? Kepada. Apa makna kum? Kamu semua. Okey, jumpa lagi dhamir muttasil. Siapa yang tak tahu dhamir ni dia akan tercengang paling kurang berapa kali dalam Quran? Siapa tak ingat? Tak ingat eh? Kekerapan satu ayat Quran dia akan ulang tiga kali dhamir. Bermakna kali tiga lebih 18,000 tercengang-cengang. Hanya kena tahu ni bukannya satu muka. Tak. Dan tahu apa? Kakak, jangan main-main kakak. Ini sangat penting. Kalau kakak tak ingat ni 18,000 kali kakak akan tercengang-cengang je. Kamu punya enggak? Kakak punya? Nanti jam dia sampah ada rapa. Panas kakak. Okey, ha, cuba mainkan domer mutasil ni pula. Ila mana apa tadi? Kepada. Tetapi kalau dia nak disambung, dia akan jadi ilai. Dia tak jadi ila, dia jadi ila. Bila matikan ya, dia ni terpaksa dibariskan bawah kerana dia lebih ringan disebut. Eh, hi, hima, him. Ha tak boleh berubah, tapi hima, hinna berubah baris bawah lebih ringan. Yang lain tu macam biasa. Nah, cuba jalankan dhamir muttasil ni. Eh? Okey, kepada nya lelaki ilaihi. Ilaihi. Kalau ada ya mesti sebelumnya jadi i. Kepada mereka berdua ilaihi ma. Ilaihi ma. Semula ilaihi ma. Ilaihi ma. Kepada mereka ilaihi. 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 Terlebih ringan disebut ilaihi. Kepada yang perempuan ilaihi. Ini jangan ubah eh. Ilaiha. Kepada mereka berdua ilaihima. Ilaihima. Kepada mereka semua perempuan ilaihina. Ilaihina. Kepada kau lelaki ilaika. Itu dia Allah macam biasa. Ilaika. Kau berdua ilaihima. Kamu semua ilaihukum. Ilaihukum. Kepada kau perempuan ilaihina. Kau berdua ilaihuma. Kamu semua ilaihunna. Ilaihunna. Kepada aku ilaiya. Tetap tiga kali ilaiya. Kepada kami ilaiya. Apa makna ilaikum? Kepada kamu semua. Lelaki perempuan ni lelaki. Kepada kamu semua. Satu lagi perkataan la. Kalau tuan-tuan tak tahu, tidak boleh dimaafkan. Dia masuk harf taukid la. Tengok kumpulan huruf taukid. Apa makna la? Ha? Lam taukid. Taukid, cuba tengok huruf taukid. Bukan isim, haraf. Haraf taukid. Ha. Ni. Okey, haraf taukid semua inna qad na la. Semuanya itu adalah makna apa? Menegaskan sesungguhnya. Kakak nak buat tahu. Siapa betul bang? Tengok kakak ni, air pun ada. Dia tarik. Tak tempat minum. Nanti bawa cokodok. Tak apa, saya tak marah. Ini bukan kelas. Oh, dia sekolah rendah. Ataupun kita pakar-pakar bawah sikit-sikit. Kita berisi lima minit, pening-pening kepala goreng pisang. Bagi segar sikit. Okey. Ilaikum maknanya kepada kamu la
Tauqid tadi, tauqid. Sungguh. Benar-benar. Betul-betul. Ha, ya? Tengok mana yang sesuai. Lepas tu berkata apa? Berapa kali berulang dah? Berapa kali berulang dah? Banyak. Okey, kalau apa mana mursalun? Utusan-utusan. Kalau seorang utusan disebut macam mana? Mursal. Diagram mana pun nak guna tu? Hijau. Keluarkan hijau pula. Ni hijau. Wah, hijau. Bagaimana lagi? Ini maksud tu apa ni? Apa sebenarnya ini? Bukan. Okey. Okey, kalau satu orang utusan, macam mana bunyinya? Mur. Mana dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Ini mudzakkar lelaki, mana perempuan. Kalau perempuan ada tanda, kalau muslim mur. Kalau seorang utusan lelaki dipanggil mur, mursal. Macam ni, mursal. Kalau dua orang, mursalani ataupun mursalani. Kalau utusan-utusan lelaki, mursaluna ataupun mursalina. Kalau utusan perempuan, mursalah. Dua orang, mursalani ataupun mursalaini. Jamak dia Mursalatun ataupun Mursalatin. Jadi mursalun ni mana apa tadi? Mursalatin. Ya? Ah, jamak. Ada waw nun ni, mana ramai. Lebih pada dua utusan-utusan. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey. Habis makna yang kita tak tahu apa? Ada satu yang kita tak tahu, eh? Kita tak tahu perkataan dia lamu. Tapi dah cakap Melayu dah, tak apalah, kita tahu je lah. Kalau tak, macam mana saya nak mengajar? Semua dah tahu. Ada satu yang kena ajar dalam ayat ni, iaitu yang lamu. Okey, cuba buka diagram fi'il mudhari. Warna kuning fi'il mudhari, pangkal dia yang. Lepas tu huruf yang hujung dia baris depan. Okey. Ya, pangkal dia, hujung dia baris depan. Apa dhamir dia? Hua. 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 Jumpa? Haji jumpa je? Hua. Pangkal dia, ya. Ha. Hujung dia baris depan. Jadi, ya. Lam. Hua. Okey. Ya, pangkal dia, hujung dia baris depan. Ya, lam. Okay. Jadi penambahan dia juga ialah ya. Kalau kita nak cari dalam kamus, potong ya dia jadi apa? Alamak. Ain lam mim. Ha, carilah. Kita cari dalam kamus ain lam mim. Kita akan tahu lah maknanya. Ya. Mana tu tak tahu? Ya, sebenarnya boleh je. Boleh je, agak betul. Dekat boleh betul. Awak tak tengok kamu sebilang tu? Tapi sekarang saya mengajar kemahiran merujuk kamu. Kakak kena tahu ain tu letak kat mana. Muka tu apa-apa? 247 Okey, akhirnya kita dapat mengetahui dapat tahu alimah mana apa? Mengetahui
Cuma ini adalah makna perbuatan. Cumanya terjemahan ini belum sempurna sebab dhamir dia apa tadi? Baik al-mubarak. Dhamir dia? Huwa. Kita kena terjemah huwa. Huwa mana? Dia. Baik al-mubarak? Sedang atau? Akan berlaku. Dia? Dia akan jadi? Dia sedang mengetahui. Ya? Kunci perkataan dia? Mana dia? Mengetahui. Dia pun tak kak? Pakai ada toko. Ini lah. Ini Haji jumpa dia? Haji dah jumpa kan? Cuma jumpa lah. Okay? Okay, mana kita akan dapat mengetahui yang lamu makna apa? Dia mengetahui. Dia mengetahui. Habislah. Maknanya perkataan ni kita dah tahu makna. Semua jumpa eh? Makna sebab dia fi'il mudhari, makna sedang berlaku. Dia sedang mengetahui. Okay. Cuba terjemah semula. Tuan-tuan, tengok papan putih eh? Tengok papan putih. Saya harap kita punya terjemahan makin hari makin kosong. Untuk ayat yang ke-16 ni cuma conteng satu je, yang lamu je dah tahu. Yang lain semua dah tahu. Latih macam tu. Jangan takut pada diri sendiri. Buktikan, tengok papan putih boleh terjemah eh? Okay, qalu mereka telah berkata. Fa'il apa tu? Mafi telah fa'il madhi. Mereka telah berkata. Mereka tu siapa? Tiga orang rasul tadi. Membalas ya, membalas apa ni tahmahan orang Antakya. Ini merupakan cakap ajuk. Ini qalu nokta bertindih mengajukkan cakap. Tiga utusan Allah tu menyatakan apa? Rabbu Tuhan. Rabbu Tuhan. Na. Mana Tuhan kami ya'lamu. Dia sedang mengetahui. Dia tu siapa? Allah. Dia iaitu Tuhan kami tu. Dia sedang mengetahui. Inna sesungguhnya kami iaitu kami bertiga ini ilai ila kum kamu la sungguh harf taukid sungguh benar-benar mursalun orang-orang yang diutuskan. Tapi kalau terjemah Melayu inna sesungguhnya kami la sungguh mursalun utusan-utusan Allah ilaikum kepada kamu semua. Kamu tu siapa? Penduduk Antakya. Maknanya Allah yang suruh dia orang pergi. Okey, semula terjemahkan. Qalu mereka telah berkata, iaitu penduduk rasul, tiga orang rasul. Rabbuna ya'lamu dia sedang mengetahui. Inna la sungguh mursaluna ilaikum kepada kamu. Boleh pun tak ya tengok? Aku tinggal dengan satu je. Iyalah lagi sekali. Bukan saya, tuan-tuan dan perempuan lah. Kalau saya ulang nanti saya jadi pandai pula lagi. Dia lagi lama mengajar lagi pandai tuan. Jadi tuan-tuan lah kena pandai cepat. Cuba tolong terjemah sekali lagi. Qalu siapa ni? Rabbuna ya'lamu inna
pun ilaikum. Tuhan kami tahu sesungguhnya kami ini benar-benar utusan kepada kamu. Tapi dia masalah jalan di lain ke. Sebab dia nak jaga rima je kan. Rima kat hujung dia, bahasa yang cantik hujung dia mesti sama. Bahasa sastra, kita nak buat ayat puitis daripada apa saja ke, mesti hujung dia sama. Ya, macam ayat yang ke 13. Macam mana? Iz ja'ahal mursalun. Ayat ke 14. Inna ilaikum mursalun. 15. In antum illa takzibun. Ayat ke 16. Ilaikum lamursalun. Nah, tak faham pun sedap. Kalau faham, wah, boleh tergolek sedapnya. Sebab tu orang akan boleh terleka. Kadang-kadang driver taksi di Mesir tu dia buka siaran Al-Quran, jalan meleleh air mata dia. Sebab dia faham menghayati cerita ni. Cerita dia cerita yang bagus. Ayat-ayat Al-Quran tu. Okey, boleh masuk ayat ke 17 tak? Boleh. Oh, nampak makin pandai ni. Ya, sebenarnya kita faham bukan sahaja dengan bahasa tu. Setelah faham bahasa, kena tahu latar belakang cerita juga. Kalau tak tahu belakang cerita, kami ni siapa, kamu ni siapa, ya, dia ni siapa. Kalau tak tahu itu, oh, susah nak faham jugalah. Tak boleh nak faham. Kena tahu cerita. Cuba ayat yang ke-17, siapa nak bunyinya? Wama aku ama alaina illa al-balahu al-mubina. Tengok baris tak betul tu. Al-mubinu. No kena. Banyaknya perselisihan tu. No kena. Ayat yang ke-7 jelas Lagilah tak ada benda yang kita nak bincang. Lagi tahu. Kita dah bincang berapa kali tadi. Ma bila jumpa ilah mana apa? Tidak. Dah. Kita dah tahu ma apa mana? Tidak. Ilah melainkan. Wow, mana apa? Haraf apa ni? Haraf ataf. Haraf ataf yang paling banyak di guna 4. Wah, pertama mana? Dan lemah. Kemudian lalu atau tak, lalu bukan malu. Atau maka, bukan malu, maka. Maka, bukan maka. Lalu. Okey, ini dua perkataan yang digabungkan. Pertama apa ni? Anda. Yang kedua? Nah, ini dua perkataan bergabung. Perkataan ala, mana apa ala? Di atas na kami. Begitu juga kalau ala ni disambungkan, dia akan jadi alai. Dia tak jadi ala, dia jadi alai. Kalau disambungkan dhamir muttasil, dia ke atasnya jadi alaihi. Dia bagi bawah. Itu yang akan ubah hi, hima, him. Ha, hima, himna. Itu kena ubah macam tu. Sebab dia adalah sebutan yang lebih fasih. Atas, di atas. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil yang sana saja. Dhamir muttasil yang ni ya. Okey, cuba jalankan ke atasnya lelaki. Alai hi. Guna baris bawah. Mula ke atasnya. Alai hi. Ke atas mereka berdua. Alai hi. Ke atas mereka. Alai hi. Kita tak kata alaikum. Sebab alai hi pun teringat. Macam bagi hak alaikum ke alai hi. Alai hi. Siratal ladina an'amta alaihim. Ya. Ke atasnya perempuan. Alaih. Ha, atas mereka berdua. Alaihima. Alaihima.
atas mereka semua? Alaihinna. Okey, kasih dunia. Di atas engkau? Alaihinna. Dia from lelaki alaihi, atas mereka berdua, atas mereka semua alaihi, ke atas dia perempuan alaiha, atas mereka berdua alaihi, atas mereka semua perempuan alaihi, atas engkau alaihi, atas kau berdua alaihi, kamu semua salam ke atas kamu semua. Ke atas kau perempuan alaihi, kau berdua alaihi, kamu semua alaihunna, atas aku alaihiya. Ya, dua ya yang mati jadi alaihiya, ilaihiya. Okey, atas kami alaina. Ni lah alaina ni. Ke atas kami. Kau kena mahirkan penggunaan dhamir tu. Kena nampak sebab dia berulang, itu penting tak? Kakak datang hari ni ingat dia 14 juga dah. 18,000 ayat Quran faham. Sebab itu lah ringan. Sebab kita tak sebut pun. Kita sebut alaih. Sebab bila ya ni mati, kita kena bariskan bawah untuk hi, hima, him. Ha, hima, hin. Kita kena bariskan di bawah. Okey. Al-Balagh, macam mana nak cari dalam kamus ni? Kita tak tahu. Satu, dua. Buang alif lam dia sebab itu tanda isim. Jadi bala, balagun. Jadi empat huruf. Apa yang nak dipotong? Lam alif. Lam alif. Kenapa nak potong lam alif? Tambahan. Ya. Mana kakak tahu dia tambahan? Kata-kata ada tiga. Okey. Tak apa. Agak je. Tapi biasa alif merupakan penambahan. Bukan lam alif. Alif alif. Cuba cari mana perkataan balau. Balau. Lepas tu baru betul-betul cari balau. Tapi mesti cari yang ini dulu. Balagha. Muka berapa? Huruf ba lepas huruf apa? Alif. Jangan cari kat belakang pula, memang tak jumpa, kena patah balik. Dia kemahiran ni si? Lepas alif ba. Muka surat? 26. Apa makna balawa? Lebih lagi? Saya nak mana yang satu lagi? Lagi. Itu yang ada alifnya. Sampai kan? 41 lah. 41. Mana apa? Sampai. Saya nak mana sampai tu? Sampai. Lepas tu cuba cari betul-betul kata balau. Balau alif wa. Balau. Balau. Itu balau wa. Tapi saya nak kata balau. Maklumat berita yang disampaikan. Okey. Muka surat 41 tadi. Apa muka surat 42 ada perkataan balang tu. 42. Ya. Menyampaikan. 42. Ya. Okay. Jadi mana balang ni apa?
Ah, di sini lebih tepat makna balagh ini ialah menyampaikan. Okey. Dah dapat satu makna. Nombor satu, balagh makna menyampaikan. Itu bolehlah. Yang bagusnya tuan-tuan, tanda macam saya. Tuan-tuan tandakan yang kita tak tahu ialah nombor. Saya kata nombor satu kan? Kita tahulah nombor satu. Jangan tulis kat sini. Dari segi pembelajaran bahasa sangat tidak bagus menterjemah dekat bawah. Sebab nanti kita akan dapat bahasa terjemahan tu, bukan dapat bahasa Arab ya. Biar dia kosong, tanda nombor satu, lepas tu tulis balagh tu maknanya menyampaikan atau penyampaian. Penyampaian. Okey, lepas tu tak tahu mana kedua. Aku nombor dua, tulis kata al-mubin. Al-mubin. Okey. Macam mana kita nak cari mubin tu? Yang pertama kita nak buang apa? Alif lam dibuang. Okey. Nak ringkas ceritanya, alif lam memang kena buang Dah buang. Yang sebenarnya dalam bahasa Arab ni, kalau kita potong huruf mim yang berada di pangkal, 60% betul mim. Cuba tiba tengok diagram kita. Diagram warna kuning. Ya, tengok sefer 1 sampai 12 tu. Warna kuning sefer 1 sampai 12. Okey, cuba tengok isim far, kolom nombor 4. Kolom nombor 4 dipanggil sefer 2 ke bawah. Sefer 2, mana sefer 2? Sefer 2, 2, 2, 2, 2 ke bawah. Apa bunyi mu? Okey, sampai ke bawah penambahan dia ialah mi. Dia mana? Mi. Mi, penambahan dia adalah mi. Mi. Tempat ini mi. Yang paling penting, mesti jadikan semua jadi fa'ala. Mi, mi, penambahan. Lepas tu kita jumpa tak sebelah dia isim maf'ul. Kolom nombor 5. Penambahan dia semua pangkal dia mim. Betul tak? Maknanya mim tu kena buang nanti. Kemudian jumpa tak isim zaman dan makan. Kolom nombor 8, 7, 8, 9 dan isim alat nombor 10. Jumpa tak penambahan semuanya mim di pangkal. Semua jumpa? Jadi mim tu kalau tuan-tuan nak potong 60% dia betul. Mim tu biasa pada permulaan perkataan bahasa Arab, mim tu adalah tambahan. Mim tambahan. Kalau begini, kita potong mim boleh? Mudah-mudahan betul. 60% tu betul. Okey, kita potong alif lam, kita potong mim. Jadi macam mana nak cek dalam kamus? Ba, bayana. Okey, tapi ini huruf ni ya di tengah. Ba, ya, na. Sebab dia ada ya, ya kita mesti boleh tukar pada tiga. Ba, alif. Okey, lagi satu ba, waw. Alif, waw, ya kan huruf mat tu. Tengok mana salah satu daripada tiga ni, mana. Kalau tak jumpa kat bayana, cari ba alif nun. Kalau tak jumpa kat ba alif nun, ba waw nun. Kalau tak jumpa juga, kita balik. Okey, silakan. Cuba cari ba alif dulu. Saya belum ajar.
Dalam kata al-mubin, besar kemungkinan mim itu adalah mim tambah. Alif lam itu memang tambahkan sebagai tanda sedikit. Nah, di dalam ba na, ba alif na. Apa macam ba alif na? Nyata. Okey. Lepas tu muka surat berapa? 25. Muka surat 25 ba bana. Kat mana ya? Ya, bana yang kata 3 tu kan. Depan muba tu 1, 2, 3. Oh, tu je. Ya. Okey. Okey, tapi mungkin kita tak jumpa. Kita kena cari dekat bayana, dekat bana. Tapi kali tak wow tu lah. Cuba. Kita cari dapatkan kata mungkin. Kalau ada, kan? Tak ada rezeki, tak ada. Ataupun ke wow. Ya, kata kamu ni tak guna. Dia ada cara dia. Dan bila ada alif atau wow, ya tu dia dibukakan. Kakak jumpa tak? Mubi, jumpa. Jangan. Tuan-tuan dah fahamlah makna mubi maknanya? Yang nyata. Al-balagh maknanya? Penyampaian. Al-mubin? Yang nyata. Okey, habis dua perkataan yang kita dah faham dan selesai. Dah eh? Nah, tengok papan-papan putih je lah. Wa? Okey, ini meneruskan cakap Rasul tiga orang tadi eh. Rasul tadi tak habis bercakap lagi. Wa? Ma tidak alai ala na cuba terjemah wa ma alaina tidaklah ke atas kami, mana tidaklah diwajibkan ke atas kami, tidaklah diperintahkan kepada kami, tidaklah dipertanggungjawabkan kepada ke atas kami, illa balau penyampaian yang nyata, yang jelas. Faham tak? Tak, mungkin dia tanya macam itulah. Kalau jelas, tak apa. Nak terima, itu bukan aku punya kerja. Kerja aku ialah memberi penyampaian yang nyata, iaitu yang sejelas-jelasnya. Sekali lagi. Boleh? Okey. Wa ma alaina tidaklah ke atas kami. Kami itu siapa? Tiga orang tadi. Tidaklah di apa ni diamanahkan ke atas kami bertiga illa al-balaghul mubin. Itu saja lah dia kata. Kamu tak terima tu, kami tak boleh nak paksa. Ya, sebab nak beriman dia tidak boleh paksa. Yang paling penting, penyampaian telah dibagikan secara jelas.
Boleh tak? Okey. Sekarang ni saya nak buat ulang kaji fi'il madhi yang kita telah belajar. Okey. Macam mana nak? Apa fi'il madhi yang kita dah belajar tadi? Qalu. Qalu. Lagi? Lagi? Anzala. Ya? Anzala. Anzala. Telah menurunkan. Basyaran. Basyaran dia bukan fi'il. Itu manusia izin. Ada apa tanda izinnya? Basyarun ni. Ada lagi tak? Tak ada. Perkataan sebelum tu ar ar salna. Ya. Betul tak? Ayat yang sebelum tu lagi in arsalna. In arsalna. Okey dah. Kita tengok tiga eh. Cuba tengok fi'il madhi yang pertama. Tengok hujung dia, berlaku tak penambahan? Ada penambahan? Apa dia? Na bermakna? Kami itu. Na. Qalu ada tak penambahan? Iaitu waw alif. Apa komen dia? Hub. Anzala ada tak berlaku penambahan? Ada tak? Tak ada penambahan di hujung eh. Bermakna kalau kita nak jalankan fi'il madhi mesti daripada huwa. Apa makna huwa? Dia akan jadi arsa mesti bagi ke atas kalau huwa arsala. Kalau ini huwa dia akan jadi qala. Kalau anzala huwa akan jadi huwa anzala. Tak berubahlah, memang huwa. Jadi kalau huwa adalah huruf yang tidak berlaku penambahan di hujung. Kebetulan semua hujung dia lah pula eh. Lagi senang nak fahamlah. Tidak berlaku penambahan. Okey, buka diagram fi'il madhi. Diagram fi'il madhi warna kuning. Kuning ni. Okey, daripada perkataan yang kita nak bincang ialah arsala. Apa makna arsala? Telah memutuskan. Memutuskan. Okey, dia telah memutuskan. Wa arsala. Boleh? Okey, cuba jalankan wa arsala. Wa arsala. Tengok. Tak ada penambahan sampai sama-sama itu. Okey, cuba ikut saya. Wa arsala. Huma. Tak ada naik. Kakak tutup bukan main kakak. Jangan pakai yang ini. Tutup yang ini. Okey, ikut saya dulu lah. Ikut saya dulu. Huwa arsala. Huwa arsala. Huma arsala. Hum arsalu. Hiya arsalat. Huma arsalata. Arsalata. Hunna arsalna. Anta arsalta. Apa makna anta? Engkau telah mengutuskan. Ha, mesti dapat. Ya? Anta mana arsalta. Okey, arsalta kena tahu, kakak kena tahu makna anta. Anta makna apa? Engkau. Engkau lelaki telah mengutuskan. Ha, itu kakak mesti tahu makna dhamir dulu. Eh? Okey, semula anta arsalta. Antuma. Ha, tambah je hujung arsaltuma. Antum arsaltum. Anti arsalti. Antuma arsaltuma. Antunna arsaltunna. Ana arsaltu.
Okey, arsaltu. Apa maknanya? Apa dhamir dia? Ana. Ana mana apa? Aku. Aku telah mengutuskan. Tapi dalam Quran tak sebut ana. Dia sebut arsal tu sahaja. Jadi maknanya kita kena tahu tu tu mewakili ana. Ana tu maknanya aku. Aku telah mengutuskan. Nahnu arsal. Arsalna. Apa dhamir dia? Nahnu. Nahnu maknanya kami. Mana arsalna? Kami telah mengutuskan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya? Yeah? Ha. Ma arsalna. Kenapa tidak? Ha, sebab ada illah. Jangan lupa pelajaran tu ada lagi. Wa ma arsalna. Wa ma arsalnaka illa. Ada illa, eh? Mesti ma tu mana tidak. Okey. Cuba jalankan sendiri. Okey, cuba jalankan. Sebut huwa arsala. Huma. Huma. Hum. Huma. Hiya. Hiya. Huma. Huma. Arsalata. Arsalata. Hunna. Hunna arsalna. Hunna arsalna. Daripada hunna tu berlaku perubahan sampai ke bawah, lam tu semua matikan. Sal 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 sal. Ya? Yeah? Okey, hunna arsalna. Hunna arsalna. Anta. Anta. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Anti. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Nahnu. Nahnu arsal. Nah. Okey. Cuba mainkan, eh, sampai apa ni, lelap mata. Bukan sampai tertidur. Sampai boleh mengulang secara lelap mata. Okey. Cuba kita tengok perkataan qalu. Ya. Yeah? Kalau huwa mesti hujung dia bagi atas, tak ada penambahan, dia jadi qala. Apa dhamir dia kalau qala? Hua. Hua mana dia? Telah berkata. Dia lelaki telah berkata. Okey, cuba ikut saya. Hua qala. Huma. Huma qala. Hum qalu. Hiya qalat. Huma qalata. Hunna. Hunna qal. Nah. Tak payah panjangkan. Dia akan terus jadi pendek saja, dia akan jadi qulna. Okey, daripada hunna tu akan turun ke bawah semua qul, ya. Okey, semula hunna qulna. Anta qulta. Antuma. Antuma qultuma. Antum qultum. Anti qulti. Antuma qultuma. Antunna qultunna. Ana qultu. Nahnu qulna. Okey, semula jalankan. Saya nak dengar. Ya. Ha, memang nak jalan lagi. Tiga kali lagi. Okey. Huwa qala. Huma. Hum. Apa mana qalu? Ah, mesti tengok hum. Hum maknanya mereka. Fi'il madhi mana? Telah. Perbuatan dia berkata. Jadi makna mereka telah berkata. Hum qalu. Hiya. Hiya qalat. Huma. Hiya qalata. Okey, semula. Semula. Hiya qalat. Huma qalata. Hunna qulna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna.
Ana. Apa makna qultu? Nah, aku telah berkata. Nahnu? Nahnu qulna. Maknanya? Kami telah berkata. Itu perkataan tu banyak eh. Qulna, qala, qalu. Okey, semula satu kali lagi qala. Huwa qala. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna qulna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Qultuma. Antudna. Ana. Nahnu. Qulna. Okey, seterusnya perkataan anzala. Apa dhamir dia? Huwa. Huwa makna apa? Dia. Madi makna? Telah. Anzala makna? Menurunkan. Okey? Okey, cuba jalankan. Ikut saya dulu. Huwa anzala. Huwa anzala. Huma anzala. Huma anzala. Hum anzalu. Hum anzalu. Hiya anzalat. Huma anzalata. Hunna anzalna. Anta anzalta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Anzal. Ah, jangan silap bunyi, jangan andar tu pula. Anzal tu. Saya silap dengar kot. Ana anzal tu. Nahnu. Apa makna anzalna? Kami telah menurunkan. Ah, cuba jalan sendiri pula. Huwa anzala. Huwa anzala. Huma. Dia anzal. Dia anzal. Huma. Huma anzalna. Hunna. Hunna anzalna. Hunna anzalna. Hunna anzalna. Anta. Anta anzalna. Antuma. Antuma anzalna. Antum. Antum anzalna. Anti. Anti anzalna. Antuma. Antuma anzalna. Antunna. Antunna anzalna. Dia satu tak nampak tulisan dia buka muka surat 200 sampai 260. Nah, cuba sekarang buka muka surat 200 200 itu tengok macam mana teknologi itu diikuti dengan penambahan, ada penambahan tanda, penambahan wow, ok 200 hebatnya. Okey, apa perkataan sesuatu 200? Na. 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 Sesuatu 200. Na. Soro. Ni, kata na soro. Maknanya, apa makna na soro? Ha, kena buka buang. Telah, dia telah. Dia telah. Mana lah? Eh, sesuatu 200. Ya. Soro maknanya menerang. Ya. Mana lah? Oh, ini mana dia telah menolong kosinya. Awal tu oh, ni. Okey, kita jalankan. Huana soro. Huana soro. Huma. Huma. Hum. Huma. Apa mana nafol? Iya. Jadi penyemak hum. Hum mana apa? Mereka telah menolong. Iya nak soro. Iya. Huma. Huma. Kunci dia kakak mesti tahu. Domen.
ni kakak binti tahu benda itu kakak akan tahu mana dia eh? Ok anti nasorti antuma antum antumna Okay, semula, buah hati lah. Buah hati.